Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channelnya Sade Gaming. Jadi pada video kali ini aku akan menjelaskan sama teman-teman semua gimana sih caranya biar kita bisa ganti background dari game Warm Zone ini, biar kita bisa pakai backgroundnya tuh yang suka-suka kita lah, mau diganti foto apa ya, bebas. Jadi video ini aku akan kasih contoh sama kalian. Yang pertama adalah kita harus punya dua aplikasi teman-teman. Pertama adalah aplikasi, namanya aplikasi OBS. Lalu yang kedua adalah aplikasi dari Warm Zone itu sendiri. Oke, jadi pertama adalah kita harus tambahkan display capture atau window capture, teman-teman. Sini window capture lah ya, aku tambahkan. Lalu kita tangkap si, mana tadi? Oh salah, aku salah. Benar, window capture ini. Kita, nah ini lo Warm Zone. Oke, sudah tertangkap si Warm Zone-nya ini. Nah kita taruh di kanan aja lah ya. Oke, nah dari sini di window capture ini kita apa namanya? Klik kanan, filter, plus kita kasih yang namanya chroma key, teman-teman. Chroma key ini adalah buat kita, apa namanya, ngebolongin warna background-nya. Warna background ini apa ya? Biru ya. Warna background ini adalah biru. Jadi di sini kita ganti biru, blue. Nah, ini kan dia bolongnya banyak banget ya, teman-teman. Nah, ini kita geser-geser lagi nih ke kiri nih. Biar yang bolongnya itu cuma background-nya aja. 200 lah aku sarankan, teman-teman ya. Oke, close. Dia udah bolong sebelah kanan nih kalian lihatnya. Lalu kita tambahkan image, teman-teman. Kita tambahkan image. Image-nya itu ini kalian bisa klik plus di sini, tambahkan image ya. Nanti kalian buka nih, kalian di sini browsing gambar apa aja yang udah kalian save sebelumnya, ganti yang bikin di bottom ini, teman-teman. Oke. Okay. Masuk dari situ, nanti ininya diklik matanya ya, dimunculin. Nah dari sini kita lihat, oke dia udah bolong teman-teman. Jadi si filter si chroma key-nya itu ngebolongin warna biru dari background. Nah warna background-nya itu kita ganti sama image. Oke, udah selesai teman-teman. Tutorialnya gampang banget jadi caranya ya. Kalau misalnya kalian masih ada yang bingung-bingung, ada yang mau ditanyakan, langsung aja komen di kolom komentar di bawah. Kalau misalnya menurut kalian video ini bermanfaat, tolong dibantu di like ya teman-teman ya, sama di subscribe. Sampai jumpa pada video Sade Gaming berikutnya. Saya Rimba pamit. Sampai jumpa teman-teman semua. Bye.